Bupati Magetan Suprawoto memastikan stok LPG dan BBM aman jelang Lebaran hingga pasca Lebaran nanti. Meskipun konsumsi BBM atau LPG meningkat jelang Lebaran, akan tetapi Pertamina menjamin keamanan stok. Bupati Magetan Suprawoto bersama Forkopimda Magetan melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi pada Rabu siang, seperti toko grosir minyak goreng curah yang ada di Jalan Yosudarso Magetan. Tidak seperti dulu, minyak goreng curah tak lagi langka di pasaran karena stok sudah mulai melimpah, harga juga sudah stabil. Bupati juga melakukan sidak di agen LPG yang ada di Selosari Magetan dan beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Magetan. Bupati memastikan stok LPG atau BBM aman menjelang Lebaran hingga pasca Lebaran nanti. Untuk LPG, agen mendapat tambahan stok dari Pertamina menghindari lonjakan konsumsi gas LPG saat libur Lebaran. Begitu juga dengan stok BBM yang dijamin aman pada saat libur Lebaran Idul Fitri. Dan setelah kita cek seperti LPG kemarin tadi, sedangkan juga dengarkan malahan ditambahi LO-nya itu 1,5 kali. Ya, jadi ditambahi. Artinya untuk mengantisipasi seandainya terjadi lonjakan permintaan. Demikian juga BBM ya, BBM itu menurut Pertamina sudah ada call centernya sewaktu-waktu ya, seandainya apa itu pom bensin ini kehabisan atau apa, langsung kontak. Selain soal BBM dan LPG, Bupati juga mengklaim stok kebutuhan pokok aman. Terjadi kenaikan harga di beberapa komoditi karena dampak tingginya permintaan. M. Ramzi, JTV, Magetan.